Halo, selamat siang guys. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali di channel kami Sri Mulyani Cinta Tanaman. Ya, olam karya kali ini kita bahas tentang bagaimana cara stek jambu merah dengan mudah dan sederhana. Oke guys, kita langsung aja bagaimana caranya mencetek dengan mudah. Kita siapkan dulu tangkainya. Ini adalah tangkai jambu merah yang kita persiapkan berdahulu ya. Iya, kita siapkan dulu. Pertama-tama kita potong dulu ya guys ya. Nah, kita potong daunnya inti untuk membantu penguapan nantinya ya. Nanti Bapak Ibu di sana di rumah, pemirsa yang mau menyetek jambu merah, tinggal minta sama tetangganya dahannya saja. Tak perlu lama-lama, tak perlu repot-repot, kita potong gini saja ya guys ya. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, kita nih sayat ujungnya ya guys ya. Tapi jangan sampai sayatannya itu kena kayu. Nah, langkah kedua, kita pakai pisau ya guys ya, pakai pisau yang stainless seperti ini. Selamat siang. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Maka dipiciklah tombol yang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Setelah subscribe, ini di tombolnya dipitik seperti ini supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Seperti itu, guys. Setelah itu di komen apa yang kurang dari saya, karena ini juga perdana. Ada contohnya nanti yang perdana sudah pada keluar tunasnya. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya ini ada mana tadi? Iya, jeda dulu ya. Angka selanjutnya kita siapkan bawang merah ya. Kita ulek dulu ya bawang merahnya ya, guys. Oke, sudah jadi bawang merahnya, sudah diulek, tinggal kita olesin. Nah, seperti ini pemirsa, dioles-oles seperti ini. Nah, diamkan beberapa saat ya, supaya mengering dulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tancapkan ke polybag yang sudah disiapkan. Ini pemirsa. Nah, sampai ke bawah ya pemirsa ya. Mana tadi plastiknya, tadi mana? Kaku pemirsa. Oh, ini. Iya. Jadi diselungkup ya pemirsa seperti ini. Perhatikan ya. Oke, inilah cara stek sederhana dengan menggunakan bawang merah. Lalu kita tali ya pemirsa. Teneng, sudah jadi. Yuk, kita cari lagi induknya yang di stek ini. Kesana kita panen dulu jambunya, jambu merah. Let's. Nah, halo, sudah jadi di tempat indungnya. Kita buka dulu ya pemirsa, ini bungkusannya. Bungkusan jambu ini ya pemirsa ya. Kalau nggak dibungkus ini pemirsa, ada itunya.
Ada codotnya, Cok. Nah, ada codotnya pemirsa. Nah, Uma, kita ambil saja pemirsa. Karena codotnya itu loh pemirsa. Kepalanya hitam. Nah, alhamdulillah kita panen jambu hari ini. Nah, yuk kita bawa ke sana lagi. Nah, ini jambunya pemirsa. Halo, tadi